kabar pemirsa? Senang sekali bersama saya Happy Nianti. Selama 5 menit ke depan, saya akan menemani Anda semuanya dalam sebuah program kreatif serta mendidik. Apalagi kalau bukan, siapa saja bisa. Dan di episode kali ini, saya akan mengajarkan sebuah kreativitas kepada Anda untuk membuat hiasan kecil dari magnet. Untuk itu, langsung aja yuk kita lihat cara pembuatannya. Untuk membuat hiasan kecil dari magnet, bahan-bahan yang diperlukan adalah magnet berukuran kecil, kertas manila berwarna-warni, lem, gunting, spidol atau pensil warna, dan yang terakhir majalah bekas. Cara membuatnya pun tidak terlalu sulit. Ajak anak Anda untuk membuat gambar bermacam-macam seperti binatang, matahari di atas kertas karton. Bila sudah menemukan polanya, hias gambar tersebut dengan spidol atau pensil warna. Bisa juga Anda mengajak anak untuk mencari gambar-gambar di majalah bekas. Bila sudah menemukan gambar yang disukainya, minta mereka mengguntingnya dan menempelkannya di kertas karton. Setelah gambar-gambar tersebut selesai dihias, tempelkan magnet pada sisi belakang gambar. Gimana pemirsa? Mudah sekali kan cara pembuatannya? Hiasan kecil ini bisa Anda tempelkan di tempat-tempat yang mudah terlihat. Tapi karena 5 menit sudah berlalu, itu berarti saya, Happy Nianti, harus undur diri dari hadapan Anda. Dan kita ketemu lagi dalam program yang sama, Siapa Saja Bisa.